Berlokasi di Gedung Kopri Kota Sukabumi, acara Gebyar UMK tahun 2023 tingkat Kota Sukabumi berlangsung. Hadir langsung Penjabat Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartaji yang turut meninjau stand bajar maupun stand pelayanan dinas-dinas pemerintah Kota Sukabumi. Dalam keterangannya, Kang Tutu, sapaan akrab Pejabat Wali Kota Sukabumi, mengatakan kegiatan ini bertujuan tentunya untuk meningkatkan kapasitas para pelaku usaha di Kota Sukabumi. Termasuk juga salah satunya yaitu dengan target kepemilikan NIB atau nomor induk berusaha. Karena menurutnya dengan memiliki NIB akan banyak manfaat yang didapat oleh pelaku usaha, seperti kemudahan dalam permohonan bantuan keuangan melalui perbankan yang saat ini sudah diwajibkan memiliki NIB. Biar perizinan terpadu UMK usaha mikro kecil. Potensi UMK di Jawa Barat itu 4,6 juta. Ya, jadi idealnya target kita 1 juta di Jawa Barat. Tapi kita masih 500 ribuan sekian. Ini tantangan tentunya untuk pelaku usaha termasuk juga NIB ya, diawali dengan NIB. Tapi sebetulnya setiap perizinan termasuk juga HAKI, terus juga perizinan BPOM dan juga halal diawali juga dengan nomor induk berusaha. Jadi penguatan dukungan pemerintah untuk melakukan pemberdayaan salah satunya pelaku usaha mikro kecil harus punya NIB. Dari Kota Sukabumi, Sofwan Julpikar dan tim liputan MGS TV melaporkan.